Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia Riyad Asmat berterima kasih kepada seluruh pelanggan Air Asia kerana terus menjadi syarikat penerbangan itu sebagai pilihan sekaligus mengiktirafnya sebagai yang terbaik di dunia. Namun, apakah sebenarnya resepi kejayaan Air Asia? Riyad menjelaskannya kepada wartawan Syuhada Hashim dalam temubual eksklusif berikut. Kita nak ucapkan tahniah kepada Encik Riyad bagi pihak Air Asia atas kemenangan buat kali ke-11 anugerah syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia Skytrax. Jangka ke tak jangka? Nak cakap, tiap-tiap tahun kita tak jangka. Tapi usaha pasukan kami di sini ialah untuk tetap memberi yang terbaik ke tetamu kita. Jadi, alhamdulillah tahun ini kita dapat sekali lagi. InsyaAllah kita daripada sini dapat meninggikan prestasi kami. Ini tahun yang ke-11. Mungkin Encik Riyad boleh kongsikan apa agaknya resepi kejayaan Air Asia kepada penonton? Kemampuan kita untuk mendapat anugerah sebegini ialah kemampuan orang-orang kita. All stars kita panggilnya. Tapi kaki tangan kami adalah terbaik. Dan tiap-tiap tahun kami tetap berusaha untuk berikan mereka kebolehan lebih lagi. Jadi resepi betul-betulnya ialah all stars kita, kaki tangan kita di sini. Merekalah yang menjaga tetamu kita. Dan dari segi situ, alhamdulillah dapat anugerah atau penghormatan yang sebeginilah. Pencapaian Air Asia daripada sebuah syarikat kecil sehingga berkembang menjadi syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia adalah kisah kejayaan Malaysia yang membanggakan. Perkembangan pesat penerbangan kos rendah ketika ini berbanding sedekad lalu melonjakkan industri pelancongan negara. Bagaimanapun, Riyad tidak menafikan cabaran besar dihadapi syarikat itu dalam usaha mengekalkan prestasi cemerlangnya. Ia termasuk dakwaan bahawa Air Asia mengenakan caj tersembunyi kepada pelanggan. Dari segi yang orang perkatakanlah caj-caj ini disembunyikan apa yang kita dengar lah. Kalau kita beli dari atas talian atau dari mana di mana-mana tempat yang boleh membeli tiket kita ni, kita dah agihkan semua. Semua secara tertakluk, semua kita ikut diamalkan secara betul. Tak ada apa kita sembunyi. Jadi seseorang tu akan beli apa yang dia nak beli. Jadi dari segi tempat yang tersembunyi, tidak ada langsung dalam kita punya penjualan. Dari segi itu. Jadi passenger atau tetamu akan beli apa yang dia nak beli, harganya akan ditetapkan tertentu tertera di situ, dan ikut masa ialah kalau kita ada promosi pun kita terangkan apa promosi itu, dari segi apa dia dapat faedah. Bagaimana pula dengan masa depan Air Asia? Apa lagi yang para pelanggan boleh jangkakan daripada Air Asia? Perancangan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Salah satu yang penting untuk kita tiap-tiap hari ialah kos. Kos dari segi perniagaan kami. Sebab kalau kita tak dapat jaga kos kita, kita tak akan dapat ulurkan harga tambah rendah kepada tetamu kami. Jadi ini adalah salah satu daripada jangka masa pendek sampai ke jangka masa panjang adalah ketetapan tiap-tiap hari sebagai Air Asia, sebagai kumpulan Air Asia, kita tetap akan melihat dan meneliti dan insyaAllah akan dapat memberi kebolehan atau kemampuan balik ke passenger-passenger kita. Dari segi kemampuan dari in terms of extension of network and what not, kita akan tambah pesawat-pesawat baru yang akan tambah seats. For example, hujung tahun ni kita akan ambil kapal terbang baru 321. Kapal terbang itu akan mempunyai kebolehan untuk menampung 50 lagi penumpang. Jadi kapal terbang baru dah tambahan 50, jadi lebih kurang 235 tetamu daripada kebiasaan sekarang ni, lebih kurang 180, 186.
So an increase but more comfort network, kita boleh pergi tempat yang lebih jauh, for example, or macam kalau short distances, more seats. Jadi kita tak payah guna kapten balam lama untuk guna itu, kita boleh tambah je sekejap. Dari segi more seats tu maksudnya kapal terbang yang lebih besar, lebih, dan dia panjang, dia panjang sikit je. So, bila kita naik Air Asia kan, mesti ada masalah isu dengan leg room. Ada ada dan tak ada. Kita ni ya, kita low cost model kan. Yes. Jadi apa space yang saya boleh letak kerusi, kita akan buat. Tapi the level keselamatan adalah tetap. Keselesaan juga pun kita tetapkan. Kalau tak, passengers pun tak nak naik pun. Kalau kita naik bas pun apa-apa pun, siapa nak naik? Lalu petahkan lagi kalau nak terbang. Seiring kepercayaan yang diberi, AirAsia akan terus meningkatkan mutu perkhidmatan untuk memberi pengalaman pelancongan terbaik kepada pelanggan. Pada masa sama, meningkatkan rangkaian laluan bagi mencapai sasaran 100 juta penumpang menjelang akhir tahun ini. Syuhada Hashim, RTM.